Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi sharing. Sharing online learning. Hari ini saya akan bersama-sama dengan Dr. Anis daripada FBKT. Saya pada hari ini Muhammad Najmin bin Masri daripada Fakulti Bioengineering dan Teknologi. Okey, Dr. Anis. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kami buat duo pairing session. Sebab nak bagi lain daripada yang lain lah. Okay, saya Nazahatul Anis Amaluddin daripada Fakulti Sains Bumi. Kami akan sama-sama sharing lah untuk tajuk hari ni kan. Tajuk pun agak apalah Dr. Najmi dengan Dr. Anis nak cerita ni. Tajuk dia simplest way of teaching with limited access. Okay. Okay Dr. Najmi, boleh teruskan? Okay. Kita pergi kepada slide sikit lah eh. Okay. Simplest way to teach through limited access. Okay. Tajuk ni sebenarnya kami pada peringkat awal kami dah berbincanglah ni secara inilah secara internalnya kami telah berbincang dan kami telah perhatikanlah permasalahan dalam tempoh PKP ini yang mana berkaitan dengan apa untuk kita melaksanakan e-learning ni begitu banyak masalah lah. Kan. Satunya saya rasa kita telah lama mengimplementkan lah maksudnya online learning ni. Cuma secara keseluruhannya di atas talian ni, ini adalah yang pertama kali. Jadi kesiapsiagaan tu akan ada sedikit konflik lah. Jadi bila peringkat awal pensyarah terpaksa berubah secara drastik. Itu antara yang menyebabkan dari segi conflict of interest lah. Maksudnya selama hari ni kita hanya berhadapan face to face dengan pelajar. Tapi bila melibatkan online terus ni, maksudnya pensyarah juga terpaksa menggunakan kaedah baru lah dalam pengajaran. Maksudnya secara keseluruhan. Jadi kami lihat bila facilitator yang lain juga sharing, rakan-rakan akademik yang lain yang sharing juga, telah banyak mereka menggunakan apps-apps yang sangat canggih. Lebih daripada 20 rasanya sharing kelas di UMK ni. Saya sendiri pun secara peribadi pun tak ni lah 20 ni. Maksudnya kehadiran saya tu boleh tengoklah. Kebanyakannya hadir tapi tak setiap kalilah maksudnya. Sebab ada masa line yang tidak betul stabil disebabkan oleh low bandwidth ni. Maksudnya bila semua orang pakai line internet, jadi line internet agak merudum lah dari segi keupayaan dia. Jadinya dari situ kami ambil problem statement ni lah. Problem statement ni sebagai kunci apa? Untuk macam mana kita nak selesaikan permasalahan ni. So yang paling penting, pelajar boleh guna dia orang punya smartphone untuk access dan juga lecturer juga boleh prepare secara minimum line ataupun coverage. Okay. Tanya ada nak tambah? Macam Dr. Najmi bagi tahu tadi kenapa kami pilih topik ni sebab ada jugalah saya join kelas daripada luar. So banyaklah cerita pasal banyak method-method macam mana nak buat teaching kan dengan online. Cuma ada satu isunya, kalau macam mana kalau internet access pelajar tu rendah. Tak laju kan. Habislah tak boleh buat kelas lah. So banyak isu yang berlega-lega di minda, macam mana nak cater isu ni. Kalau yang ada high bandwidth tak ada masalah, apa semua method semua boleh guna kan. So kan dalam survey yang dibuat di fakulti juga, saya rasa FPKT pun sama ada survey ke atas pelajar.
adalah rasanya dalam 50 orang yang duduk di luar bandar, macam di Felda semua tu kan. Hmm. Jadi kesianlah, takkanlah pelajar tu dalam masa 6 minggu, kelas yang akan bermula minggu depan ni, pelajar-pelajar tu tak boleh naik kelas. Ha, so so kesian. So kita punya aim sekarang ni adalah kita nak deliver kelas tu macam biasa. Tapi dengan limitation yang ada, macam mana kita nak buat? Nak guna cara apa? Itulah kalau saya boleh tambah kat situ. Okay. Jadi kami melihat kepada perkara pokok dia. Untuk learning style ni, ada 7 learning style. Maksudnya dari segi penghayatan, visual, dari segi auditory dia, dari segi pendengaran. Lepas tu ada language bercakap, physical ataupun kinematik ataupun kognitif, logical, matematik, dan juga interpersonal ni. Ada 2 ni, sosial dengan solidarity, yang mana ini di bawah efektif punya ni lah domain. Lepas tu kami hanya fokus untuk hari ini, kita hanya fokus kepada sistem pendengaran. Sama juga dengan apa yang yang sedang kita belajar ni. Mungkin ada yang sedang mendengar tetapi mungkin dalam masa sama dia sedang membalas email, mungkin mungkin sedang makan nasi ke. Dia macam dia, tapi dia masih mendengar, betul tak? Jadi itulah konsep yang kami cuba hendak perkenalkan pada hari ini. Okay, kami menggunakan platform podcast. Podcast ni dia macam talk radio lah, macam kita dengar radio. Maksudnya dia, kita hanya menyampaikan, pelajar hanya mendengar kuliah dengan mendengar rakaman. Macam tu. Maksudnya macam dengar MP3 lah, macam dengar lagu. Macam dulu kan kita ada Sony webcam. Kan dulu ada satu sempat pun, saya rasa Dr. Najmi pun sempat dengan Sony webcam, dengar apa? iPod. MP4, MP3 semua tu kan. Lepas tu lepas tu kalau Apple dia ada produk dia, iPod Nano, iPod Shuffle. So itu pun adalah sebenarnya salah satu cara macam mana kita nak deliver sebenarnya kita punya apa message ataupun kelas kita guna guna audio je, guna suara je. Okay, reason dia kita nak ni macam Dr. Ani cakap lah, reason kenapa kita nak start to use kita punya podcast ni adalah untuk to share only the important message and share knowledge. Saya juga tertarik dengan apa yang PM Nick suatu minggu lepas ada satu sesi bersama dengan pakar sekretari daripada USM. Saya rasa dia ada bertanyakan soalan yang mana bagaimana kalau kita nak buat rekod, kalau kita macam malu-malu. Ini antara medium yang kami kena pasti, maksudnya dia hanya menggunakan suara. Sekarang pun dengar suara je, tak ada nampak muka ataupun ni lah. Sebab mungkin ada kebanyakan antara kita memang tak biasa untuk berhadapan dengan kamera dan sebagainya. Okay, jadi untuk podcast ni biasanya ya, kita ada macam platform untuk buat dia lah. Antaranya macam Echo, Clipcam dan Podbean. Okay, dari segi advantage dia, dia sangat user friendly lah. Maksudnya kita boleh record audio and then people ataupun pelajar kita, kita fokuskan kepada pelajar kita, boleh guna pada low bandwidth with internet. Ini adalah matlamat dia, low bandwidth internet. Maksudnya no one will left behind. Okay, student akan update. Maksudnya bila student dengar, secara tak langsung dia akan imagine apa yang kita ajar. Dia akan cuba membayangkan lah apa yang syarah ingin sampaikan. Okay, walau bagaimanapun kami kena pasti perkara ni dia tidak boleh hanya kita menyampaikan kuliah, maknanya pelajar hanya dengar sahaja. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menyediakan macam bahan tambah ataupun value added, seperti macam kita buat quiz ke, kita buat assignment, supaya pelajar tu bila dia dengar apa yang kita cakap,
bila dia tengok, bila dia buat assignment, bila dia buat quiz, dia lebih faham. Maksudnya dia need to have some extra reading juga dalam masa yang sama. Ini rasanya common lah. Lepas tu, beside kita juga kena masukkan nota lah macam biasa. Maksudnya kalau di e-campus, sebagai contoh lah, kalau kita nak melaksanakan sistem yang macam ni, maksudnya kita masukkan satu audio, maksudnya ada nota kuliah dan juga assignment ataupun extra reading sekalilah maksudnya. Jadi dengan adanya elemen-elemen ni, maka kita akan mencapai satu kuliah lah untuk minggu tersebut, macam tu. Lagi satu dia punya kekangan dia adalah dia ni tidak boleh dilakukan secara serentak. Jadi tapi ini adalah matlamat kita. Sama juga kadang-kadang kalau kita dah set time, bila internet tak kuat, maka kita tak dapat melaksanakan kelas. Maksudnya terganggu. Akan ada yang dengar suara macam putus-putus. Jadi ini akan menyebabkan objektif pengajaran kita tidak dapat dicapaikan secara optimum. Alright. Okay, Letak ni ada nak tambah tak dekat sini? Pro and con ni. So yang bestnya sebenarnya mostly banyak podcast yang ada tengah free lah. Yang mana yang high end tu ialah yang kalau kita nak kualiti yang bagus dengan banyak benda-benda yang apa ditawarkan untuk nampak kita punya podcast tu menarik, of course lah kan, kita kena langgan. Mana-mana apps yang ada pun ada yang free, ada yang kena bayar. Jadi so far apa yang kami guna ni, yang kami pilih ni, setakat ni free lagi lah. Tapi boleh digunakan sebaik mungkin lah untuk pensyarah buat masa ni. Dan hopefully bukan untuk musim MCO ni je, tapi kita boleh apply untuk masa-masa akan datang. Kita fikir long term punya perspektif lah. Maksudnya kita prepare now for the future. So next nanti bila nak buat kelas, even though dengan limitation yang ada pun, kita boleh rakam dengan suara dan terus belas share dekat student, dekat WhatsApp dia ke Telegram dia ke kan. So at least dia boleh dengar, at least. Betul tu. Maksudnya kalau kita lihat kalau perjalanan kelas seperti biasa lah, kalau di luar PKP sekalipun, idea ni saya lihat dia agak relevan dan bernas. Maknanya student tu macam dia dalam atas bas balik kampung, dia masih boleh dengar lagi. Kalau dia nak tengok dengan nota kuliah apa semua, dia nak kena buka laptop dan sebagainya. Tapi dengan adanya podcast ni, dia boleh dengar dari atas bas. Lepas tu kalau dia tengah workout dekat gym sekalipun, dia masih boleh dengar juga dengan MP3 dia. Lepas tu bila dia nak pergi kuliah, on the way tu dia sudah, dia juga boleh dengar. Sambil ada masa terluang pun dia boleh dengar tanpa membuka sebarang laptop. Hanya gunakan smartphone. Rasanya sekarang ni smartphone ni dah jadi satu keperluan lah, bukan satu lagi kehendak. Maknanya pelajar almost ada lah kot. Lepas tu maksudnya bila boring pun dia boleh nak buka lah. Macam tu. Saya rasa dari segi pelaksanaan dia lah, dia punya kelebihan dia lah. Okay. Saya pun tak pernah juga nak gunakan sistem ni. Tapi bila kita melihat apa permasalahan yang timbul, kita cuba memperhalusi dia. Okay, next is way forward to achieve. Ini saya rasa Dr. Anis boleh explain sikit kot ni, tentang achievement teaching yang sedia ada. Saya rasa macam mana kita nak going forward tak? Yang saya kita nak going forward. Okay. Dia sebenarnya saya percaya pensyarah dalam UMK ni memang dah pernah dengar pun e-campus tu. Kita dah start e-campus dah berapa tahun kan? So melalui experience kita tu memang hari tu kita nak kejar blended learning. Okay, everyone learn ni macam mana nak achieve by faculty, macam mana setiap pensyarah tu by experience, semualah, tak kisah pensyarah mana-mana pun memang akan guna e-campus ni. Okay, sekarang ni e-campus 2.0, lagi banyaklah dia punya yang menarik dalam tu kan, dah upgrade. Okay, so tak ada isu kalau pensyarah dalam UMK ni cakap apa tu e-learning, tak tahu, itu sangat
pelik lah pada saya. Okay, so kita dah satu masalah kita dah selesai. Okay, kedua sekarang ni kita nak enhance. Daripada perkongsian rakan-rakan kita melalui sharing online yang PKPA dah buat jadual yang memang susun cantik tu. Yang saya tengok. Infografik lagi. Macam-macam sampai saya rasa macam hari-hari macam menarik juga ni kan, boleh guna. So kita dah ada platform, kita cuba sekarang ni macam mana nak guna tools mana untuk embed dalam kita punya e-campus tu, nak bagi nampak wow lagi, wow factor lah kat situ kan, untuk improve kita punya skills. Macam kalau untuk hari tu tak silap saya ingat Mentimeter, kita ada infografik yang tengok dekat TV tu, fikir juga kan macam mana orang buat data bergerak-gerak tu. Memang best lah, for me very interesting. Okay, so kita sekarang ni dah level enhancing. Rasanya semua orang adalah method sendiri macam-macam lah, bergantung pada subjek masing-masing. Sciences ni dia mungkin agak limited, tapi kita adalah cara yang method-method tools, web tools yang tersendiri. Macam social science pun dia ada kaedah dia, tapi saya percaya semua tools ni kita boleh sesuaikan dengan kita punya subjek. Okay, so yang nombor tiga, thinking. Macam mana kita dah ada semua tools ni, kita dah sepanjang 2-3 minggu ni kita dah belajar kan macam-macam tools. So kita nak upgrade, kita kena fikir kita nak guna tools yang mana, kita nak pilih e-assessment yang mana yang sesuai dengan pelajar. Kalau kita pilih yang gempak-gempak sangat, tiba-tiba student pula, apa benda bersyarah ni kan, terlalu over excited pula. Tapi kita tak salah cuba, cuma kita kena sesuaikan. Sekarang kita kena fikirlah. Lepas tu satu lagi yang paling penting, adakah student tu dapat akses kepada semua bahan yang kita buat tu. Itu persoalan dia. Itu yang kami nak highlight hari ni lah. So last kali apply lah segala benda yang kita dah belajar, experience kita dah pilih tools yang betul. And now kita akan mula kelas kita 6 minggu ni fully online lah. Kira macam hari tu pilih-pilih subjek je untuk PTG betul. Sekarang semua subjek PTG. Jadi PTG. Memang wow lah, bagus lah kan. Semua dah tak ada isu lah. Lepas ni cakap saya tak nak lah, subjek saya tak reti yang macam mana nak buat PTG. Dah tak ada. Tak ada. Memang no excuse. Yes, no excuse. Kena buat juga. Okay, itulah saya rasa yang saya boleh explain lah. So benda-benda yang perkara 1, 2, 3, 4 ni sebenarnya bukan masa MCO je. Sebenarnya kita ni dah tengah mempersiap sediakan diri kita untuk e-learning yang akan datang. Walaupun dah tak ada MCO dah lepas ni kan, harap-harap berakhir cepatlah MCO kita ni. So kita boleh teruskan pembelajaran kita macam biasa. So tak adalah isu pensyarah tak masuk kelas, tak boleh buat kelas. Tak adalah. Dah no more. Sebenarnya kalau pensyarah pergi keluar outstation apa sekalipun, kelas masih boleh berjalan. Okay. Maksudnya macam Dr. Anis cakap tadi, kita ni macam berada dalam suasana buffet lah. Macam-macam makanan ada. Tapi kita tak mampu juga untuk makan semua. Jadi kita pilih-pilih mengikut kesesuaian dan kita punya selera tu untuk memastikan perut kita kenyang. Itu matlamat dia lah. Maksudnya kita pilih mana-mana tools yang sesuai dengan kita punya pengajaran dan pelajaran mengikut subjek kita. Jadi pilihlah macam 2-3 tu yang sesuai yang kita guna lah. Jadi itu yang boleh menyebabkan kita punya enhancement lah dalam online learning ni. Okay, macam mana dengan Apple Pod ni, podcast ni? Dia sebenarnya kalau kita perasan lah, pada siapa yang guna Apple, sebenarnya kalau kita type podcast, dia akan keluar podcast. Dia tak keluar Anchor ke apa ke semua tu, Anchor ke Clipchamp ke Podbean ke Google Podcast ke apa. Sebab podcast ni sebenarnya dia
dirangkumkan satu audio. So sebenarnya Apple dah memang ada podcast tu, dah ada apps tu. So student boleh download lah directly. Sebab tu dia boleh digunakan dengan senangnya dekat phone. Device yang ada yang paling wajib sekarang ni apa? Cuba tuan-tuan dan puan-puan tanya diri sendiri. Kalau phone tak ada, boleh tak hidup? Sukar. Sukar lah kan. Okay. Dia macam rokok lah dalam mana. Aku tagih. Macam beli kan? Phone. Jadi phone ni adalah salah satu benda yang mesti ada. Mesti ada. So, kot mana-mana pun, paling tak student at least ada satu lah kan. Kalau yang ada banyak phone tu saya tak tahulah. Tapi saya ada satu je. Satu tu pun dah macam-macam input you boleh dapat setiap hari. Dengan WhatsApp bertalu-talunya. Dengan work from home. Kan. Tak menang tangan dia buatnya. So. Memang. So. Okay. Macam. Dekat Apple Store pun sebenarnya kita boleh download. Kita punya contoh macam Anchor. Saya dah download dah. Okay. Contohlah saya boleh bagi beberapa podcast yang kita boleh guna lah. Pertama Anchor. Okay, Anchor ni yang paling senang lah kot. Saya rasa dalam banyak-banyak. Lepas tu Podbean. Podbean ni dia saya pun tak explore lebih lagi. So lepas ni mungkin yang ramai kita boleh try kan. Lepas Podbean tu ni dia boleh buat yang paling santai. Medium kepada yang lebih professional Podbean ni. Dia punya so, ni. Lepas tu bila yelah bila kita dah nak kena prepare semua benda ni kan, saya pun tercari-carilah apa lagi podcast yang ada. Rupanya banyak lagi. Yeah. So bila tengok review tu yang paling top sekarang ni Pocket Cast lah. Tapi saya pilih yang paling senang tu sebab kita yelah nak kata baru tu memang baru juga lah. Newbies dalam podcast tu kan. Newbies lah. So kita nak objektif kita tercapai. Bila dah rasa macam expert sikit tu boleh lah aku explore benda-benda lain. Yang macam Click Champ ni nanti Dr. Najmi akan buat demo lah. Saya akan buat demo untuk Anchor. Google, sebenarnya Google pun ada Google Podcast. Kalau kalau tengok kan sebenarnya Google ni banyak betul produk dia kan. So very interesting lah. Lepas tu Jing. Jing pun yang hari tu cakap saya Dr. Suganti ada share pasal Jing. So Jing ni dia bukan saja boleh apa boleh crop gambar dekat screen tapi dia boleh record juga. So kalau siapa yang ajar macam contoh macam saya ajar software. Macam mana nak guna GIS ke nak tunjukkan dekat student nanti masa kelas. So Jing ni one of the good tools juga kita boleh guna. Okay, lepas tu ada satu lagi yang kita memang guna hari-hari secara tak sedar. WhatsApp. WhatsApp dan Telegram. Ada satu saya lupa nak letak Telegram lah. Most of the rakyat Malaysia ni semua guna WhatsApp dan Telegram. Betul. Ada ke orang tak ada WhatsApp? Tak tahulah kan. Tapi saya rasa rata-rata orang ada application WhatsApp dalam phone. So sebenarnya kita secara tak langsung kita dah guna dah benda ni. Contoh rakan-rakan kita share sekejap-kejap tu share video. So kita pun boleh tengok kan directly dekat kita punya phone. Betul? Kita tak perlu buka laptop. Betul tak? So WhatsApp kita nak bagi apa macam kita ada kelas student class group. Kita boleh buat group dah dekat WhatsApp tu. So kita nak share informasi secara cepat. WhatsApp lah. Ada persyarah daripada APKT, dia menggunakan WhatsApp secara ni lah sepanjang PKP untuk PMP dia juga. Yeah, so sampaikan informasi. Sebenarnya kan kita dah guna secara tak langsung benda tu. Cuma yelah kita nak platform yang cantik sikit lah. So macam contoh Stitcher. Stitcher ni kita boleh tengok lah rancangan-rancangan apa yang tengah top show apa yang ni kan. Contoh kalau boleh tengok kategori. Pilih lah kita boleh pilih kalau orang tu minat jenis cerita-cerita lawak ke komedi ke apa ke. Boleh pilih lah show apa yang dia minat. So saya pun dengar lecture daripada USM, Prof daripada USM. So
saya tengok not too bad lah. Sebenarnya banyak tools untuk podcast ni. So Stitcher salah satunya. Okay, yang tadi saya cakap yang tengah top sekarang ni, cuba tengok rating dia. 3.5 bintang sampai 65,000 lah. Tengah apa guna kan. So, trending. Trending lah. So banyak sebenarnya boleh try. So saya tak try habis. Saya memang, memang benda ni kalau memang mengadap memang galik lah. Memang yelah, kita pun nak kena prepare untuk kita punya kelas next week kan. Dah start ni depan. So bolehlah, bolehlah siapa-siapa try. Ni tadi Google Podcast, siapa yang ada account Gmail memang boleh try lah. Okay. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Google Podcast. Okay. Tapi nak buat recording pun dia ni adalah syarat kan. Contoh, kalau video terlalu panjang kan, alamak, macam orang pun tengok, hai, panjang ya. So make sure your recording tu easy to understand. Jangan guna bahasa pelik-pelik. Lepas tu jangan, at least kita prepare lah dulu sebelum kita buat recording kan. Yes. Ini content saya tahu tuan-tuan dan puan-puan memang dah bagus dengan bidang masing-masing kan. Sebab tu cakap nama pun bersyarah. Betul? So dari segi content saya rasa tak ada masalah. Cuma kita kena prepare lah juga kan. Dan yang mestinya bila kita buat podcast ni kita tak nak terlalu panjang lah. Bila terlalu panjang, bosan pula orang nak mendengar kan. So kena produce a simple audio. Yes, simple audio supaya orang pun rasa tak bosan nak dengar. Okay. So message tu cepat sampai kan? Yes. So yang optimum berapa lama? Biasanya kalau nak record tu 10 minutes okay kot. Sebab kalau podcast kita boleh buat by episode. Contoh kalau chapter 1 kan ada macam kita dah cakap 10 minit. Nak stop lah. Okay, 1. Lepas tu bolehlah buat part 1, part 2, part 3, part 4 semua kan. So okay lah tu. So at least janji kejap. Student pun dengar. Tak adalah macam terlalu nak full concentrate sangat. At least dia dengar. So macam lebihnya dia akan baca lah kan. Nota kuliah. Materials jangan lupa letak dekat e-campus. Nota jangan lupa letak lah. Sebab kalau tak macam mana student nak refer kan. Dia mendengar sahaja. Dia, tadi kan kita ada 7 jenis learners kan. So kena ada bahan, kena buat e-assessment, kena letak podcast ni. So biar cukuplah sifat dia tu nak buat e-learning ni, biarlah. Bukan buat sekadar melepaskan batuk di tangga lah kalau saya lah. Okay. Lepas tu podcast ni macam tadilah kita dah sentuh kan. Ini pun kita dah bincang tadi. Pilihlah yang menyenangkan hidup. Janganlah yang complicated sangat sampai nak buat recording suara je pun tapi mengalahkan macam nak berlakon pula. Payahlah kan. Make sure kita buat ni santai. Student boleh dapat maklumat. Lepas tu senang nak share. Benda ni sangat senang nak share dengan student sebab nanti bila dekat demo tu dia akan ada link. Okay, link tu kita boleh embed dekat e-campus. Link tu juga kita boleh straight away hantar dekat WhatsApp. Senang. Tak kena nyata. Facebook, Twitter. Insta pun boleh. Yes, kan. So, okay dah yang ni how to choose your podcast ni. Okay. So, contoh yang saya lah, yang saya duduk study duduk tengok belik-belik yang saya berkenan, Anchor. Yang saya berkenan lah. Okay, Anchor ni memang senang lah sebab dalam Anchor ni you boleh buat recording, you boleh edit kat situ, lepas tu you boleh host terus. Even kalau podcast ni ada yang boleh buat duit juga. Itu bila kita dah expert lah, tapi kita punya aim bukan nak buat duit. Kita nak menyampaikan ilmu kepada belajar kita. So Anchor ni try lah download dekat Google Play ataupun App Store. Memang straight away lah, senang. Tak simple je kan? Simple je. Jalan tak menyusahkan hidup lah. Macam ni
saya dah sediakan lah tutorial dekat slide, dan saya ada juga buat a short tutorial dekat lepas ni nanti tuan-tuan perempuan bolehlah tengok yang saya anchor dan Dr. Najmi click cam. Okay. Very simple, tak susah. Yes. Kan, menarik. Okay. Itulah saja. Saya rasa boleh, kita boleh recap lah. Bahawasanya macam tu lah. So, isu dia sekarang ni ramai sangat orang nak bercakap sampai tak ada orang nak dengar. So, ni lah Roy Bennett ni cakap kan. Listen with curiosity. Maksudnya bila kita dengar tu, kita dengar sepenuh hati lah. Kita dengar apa benda yang orang cakap. Macam kita praktis dengar radio kan. Dengar radio. So, apa yang topik-topik orang cakap tu, kita cuba fikirkan. Curiosity. Bukan sekadar kita dengar saja-saja macam nothing kan. Tak nak. Okay. Lepas tu saya rasa tak ada dah daripada saya. Cuma akhir katalah saya pun nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak PKPA sebab memberi peluang lah kepada kami. Sebenarnya ni salah satu peluang lah juga. Kalau tidak macam ni sharing session, mungkin kami pun tak seberani ni kot untuk untuk nak share. Terjebak dalam bidang. Yes. Tapi menarik lah. Semua orang pun sebenarnya kena praktis untuk buat e-learning ni. Kelas secara online kan. And then thank you kepada Prof. Surya, Encik Wan Ridwan and team yang memang Ustaz Wan tu. Daripada start PKP saya rasa. Start PKP lah. Start PKP. Kalau nak ikutkan dia orang yang paling expert lah sebab dia dengar, sebab dia host dan dia dengar semua kan. Yes, betul. So, dia memang kamu bergerak semua benda agaknya dia tahu. Dia boleh tengok kan siapa yang online tak online, join tak join. So dan tak lupa jugalah kepada semua FASEL COVID 2019, all the best. Sama-sama lah kita bantu ahli fakulti kita untuk sama-sama menjayakan misi dan visi kelas e-learning 6 minggu ni. Tengok macam mana kan. Cabar juga sebenarnya, tapi tak apa, kita sahutlah cabaran tu. So kita pun esok lusa nak puasa dah kan. Nak puasa dah. Diam tak diam nak masuk bulan Ramadan. So selamat berpuasa semua. So yang buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Supaya semoga apa yang kami berdua kongsi ni mendapat manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sambung yang Dr. Ani tadi, dia dah cakap selamat hari, selamat berpuasa, saya sambung lah selamat hari raya juga lah. Okay, maksudnya lepas ni akan ada dua video yang you boleh tengok, demo mengenai anchor dan juga apa ni? Hitchan dia. Okay, situ sajalah sharing daripada kami. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk klik cam adalah satu perisian tools untuk kita buat video editing. Clipcam ni antara lain dia adalah satu perisian yang mudah, just gear up, kita boleh pakai. So dia akan menghasilkan satu hasil yang sangat cepat dan juga dia boleh kita embed dalam any browser lah. So first of all, kita perlu lakukan adalah kita perlu login. Setelah kita login, kita pergi kepada create a video. Ini adalah paparan ataupun view dia apabila kita telah login. Setelah kita create video, kita boleh pilih format yang kita nak lah. Contohnya dekat sini dia ada yang guna good for YouTube. Okay, untuk kali ini kita cuba pergi ke arah media sosial yang biasa sudah pakai, which is Facebook ataupun IG. Dan bila kita klik kat sini, paparan seterusnya akan keluar lah. Yang pertama kita tengok kat sini dia ada record webcam. Okay, record webcam ni maksudnya dia ambil gambar video kita lah secara face to face macam biasalah.
Then dia ada juga dekat sini record screen macam mana yang saya sedang buat lah. Tapi untuk kali ni saya nak pilih browser my file. Dan apabila saya telah pilih file yang saya nak, which is satu gambar yang statik dan juga video yang telah suara yang telah saya rekod lah. Jadi saya just drag daripada sini terus masuk ke dalam panel yang ni. Jadi terus kita boleh dapat video yang kita nak lah. So dekat sini kita boleh immediately use lah. Boleh kita tengok apa paparan-paparan dia selepas kita edit. Dan kita tengok di sebelah kiri tepi ni dan juga bawah ni adalah button-button yang boleh kita gunakan untuk proses suntingan. Dan bila kita dah siap, kita just tekan export dekat sini so that kita boleh share through sama ada terus kepada Facebook, Facebook Messenger. Lepas tu kita juga boleh terus kepada upload kepada YouTube. Antara lain, kalau kita nak option-option lain, kita just download dekat video ni then kita boleh copy. Macam saya cakap pada awal tadi, kita boleh juga impact. Dekat sini dia ada dia punya coding. Itu sahaja. Okay, sekarang kita terus pergi kepada first kita masuk dulu cam ni. Okay, dan bila you dah masuk, saya masuk dengan email ni lah, basic. Maksudnya dia boleh beli, upgrade dia punya plan. So bila kita masuk, kita just create video. Okay, bila kita masuk kita just create video. So kita pilih yang mana kita nak. Macam saya cakap tadi, contohnya kita pilih sosial untuk ni lah, untuk media sosialnya ni. Lepas tu kita browse. Okay. Lepas tu kita just open. Yang recording ni saya just record yang biasa lah, yang ada dalam basic PC je. Okay. Destruction of material because saya terus ambil. Masukkan. Okay. Dia ada lagging sikit. Saya rasa sebab kita pun buat recording ni tadi okay je. Okay, so so, dekat sini kita just boleh terus play macam saya cakap tadi. Destruction of material because lepas tu dekat sini kita boleh edit lah. Environment. And then other kita boleh should be considered such as dekat sini kita boleh edit dia punya plastic, ni rubber, ikut dia punya button ni. And then just kita boleh export lah. Siap. Continue. Siap ke projek kita, maksudnya dia terus automatic export kita punya video. Okay. Kalau kita let's say kita dah buat semua ni kan, apa yang kita buat ni dia immediately akan record dekat depan. Kita pergi balik kat sini button ni. Kita bukan create video, dia ada button home. Ni button home. Ini adalah paparan asas kita lah, macam dekat kita dekat e-campus tu. Kita punya desktop lah orang panggil. Jadi ni paparan yang baru tadilah. Entitled. So dia automatically kalau kita nak edit selepas tu pun boleh. Okay, saya nak share dekat sini sedikit. Dia juga ada sediakan macam starting template lah. Maksudnya dia nak bagi kita sedikit idea. Contohnya kita ambil Instagram ni. Ini adalah idea-idea dia lah. Idea-idea pendek dia. Macam mana dia punya, just click kat sini dan kita boleh gunalah dia punya video ni. Yang ni dia just buat untuk 10 second sahaja. Okay, itu sahaja. Okay, sekarang ni saya akan menunjukkan macam mana kita nak start kita punya podcast guna salah satu aplikasi dalam podcast iaitu Anchor. Okay, kalau kita tengok skrin ni dah tunjukkan kita pada interface Anchor.
So boleh pergi dekat anchor.fm, anchor.fm. Okay. So siapa yang tak ada account lagi boleh sign up. Dan saya dah ada account, so saya log in lah ya. Okay, log in. Okay. Okay, so dia akan bawa kita kepada page Anchor. Okay, page Anchor, Anchor ni kelebihan dia kita boleh download terus dekat phone melalui App Store atau Google Play. So student boleh tengok di mana sahaja bila-bila masa. Bila-bila masa dia nak dengar recording kita, dia boleh dengar, tak ada masalah. Okay, so untuk start dia sangat senang, tidak mengambil masa yang lama. Okay, so ni dashboard. So kita akan ada episode. Episode ni store semua record yang kita dah buat lah. Okay, apa yang kita dah record, so dia akan appear dekat episodes. So untuk start, kita tekan new episode. Okay, dekat new episode tu ada create new episode. Dalam tu ada record, ada message, ada library and ada transition. Okay, so untuk start, tuan-puan boleh just click dekat record. Okay, so sebelum kita start record, make sure kita punya microphone berfungsi dengan baik lah. Okay, untuk memastikan apa yang kita record tu direkodkan. Okay, so kita boleh start record eh. Kita just buat a short demo on this lah. Okay, hi, assalamualaikum. Hari ni saya akan berkongsi macam mana kita nak masak sambal telur pecah. Okay, sambal telur pecah ni biasalah kita kena ada bawang, cili bo, dan kita blend semua tu, kita kita tumis sampai naik bau, and then kita pecahkan telur. Kita pecahkan telur, kita tak payah gaul telur tu, kita just biarkan telur tu dalam sambal tadi. Kita tambah sedikit gula dan garam, and then dah siap. Senang kan? Okay. Okay, so kita dah record kita punya short recording tadi. So dia tengah tunggu untuk proses. Alright, we take some time ya. Kita tunggu jap. Okay, dekat recording ni juga, kalau kita rasa kita nak letak lagu pun boleh kan. Kalau tak nak rasa macam bosan kan. Sebab nama pun podcast. Podcast ni pada asal-asal dia kita dengar music, dengar orang bercakap dalam apa, audio. Macam kita dengar radio kan. So kita boleh tambah music. Okay, klik dekat sini, add background music. Okay, dekat dalam tu ada terlalu banyak lagu. Boleh dengar dulu kalau nak dengar, tak ada masalah. Okay, boleh dengar kat sini. Kita tekan je anak panah ni kan, boleh dengar lah. Okay, kalau tak nak dengar, just nak ambil je, tak ada masalah. Kita terus guna, klik sahaja. So kita boleh preview audio. Kita tak nak lah kuat sangat kan, sampai tenggelam suara yang kita dah record tu. So kita just buat biasa-biasa saja. So kita klik apply. Okay, dia akan proses lagi sekali untuk embed lagu dengan suara kita. Okay, okay, dah siap. So kalau kita nak dengar balik, kita just klik dekat sini. Suara kita tadi yang kita record dengan lagu. So dah, kira dah siap lah kita punya recording ni. Okay, kalau dah cun dah tak ada masalah, kita boleh embed lah dalam kita punya episode. So yang tiga button ni, kalau kita nak download file kita tu, kita nak share terus. Okay, kita boleh terus download. Okay,
Ataupun kalau kita tak nak banyak-banyak recording yang kita dah buat tadi tak jadi, kita boleh delete ke mana ni. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak start publish kita punya recording tu. Kita drag sahaja ke sebelah kanan. Okay, kita drag. So kalau kita nak klik upload terus pun tak apa, kita just klik saja kat sini. So dia akan download lah kat mana yang kita nak save file kita punya suara tadi. Okay, kalau tak nak, kita save episode dalam Anchor ni. Okay, kita pun save lah episode. Okay, so dia akan bawa kita kepada page macam mana kita nak kena add kita punya title kan. So kita pun buatlah cara. Cara memasak sambal telur pecah. Okay, so kita tambahlah description. Resipi sambal telur pecah simple dan sedap. Okay, so kalau you nak tukar lah. Okay, so kalau you nak publish, you boleh klik publish pukul berapa you nak publish, tak ada masalah. Kalau tak nak, you just leave it as it is. Okay, so ni kita nak kena create kita punya kulit album, kulit episode lah. Okay, so kita nak kena create dulu. Kita nak create tu simple, saya tunjuk. Kita pakai Canva. Okay, kita pakai Canva. Kita go to Canva. Okay, Canva login. Okay, saya dah ada account. So very simple guna Canva ni. I just tunjuk a very quick design lah. So create design, custom dimension. You put like 3000 pixel and then create design. Okay, so kita boleh pilih apa sahaja design yang ada dekat sini as long as it is free. Okay, contoh saya ambil yang ni lah. Okay, so terus keluar terus keluar. Kita pun boleh add text kat situ. Okay. Add lah title. Episode sambal telur pecah. Okay, lepas tu add nama. You add nama, you tukarlah size kalau besar sangat macam besar je kan. Kita pun add lah nama kita kat situ. Album tu, tak boleh album. Okay, and then dah siap. So, kita boleh publish, kita download as suggested, download. Okay, dah siap. Dah siap dah kita punya kulit album. Okay, now go back to Anchor. So kat sini upload new episode art. Maksudnya kita kena klik kat sini. So kita pun add. Okay, ni kita punya kulit album tadi. So you tambahlah nanti season berapa, episode contohlah 2. So you letaklah full and then clean. So, rasanya dah okay. So, kita pun save as a draft. Save as a draft dulu. Tengok how it looks like. Okay. Okay. Ambil masa sikit. Okay. So, ni kita punya episode tadi. Okay. Sambal telur pecah. Okay. So, kalau nak tengok data, siapa yang tengok, bolehlah kat sini banyaklah detail dia. Okay, so ni adalah you punya yang you record tadi tu untuk sambal telur pecah. Okay, kalau dah okay apa semua tu, you bolehlah publish.
kalau nak publish. Okay, dia akan keluar macam ni tau. Bila dah publish tu, you kena buat final setup lah. You letak podcast name, you apa semua information. You nak kategori apa, food, okay, language you, and of course English, and then continue. Tak nak, sekarang ni saya just tak nak kita pangkah je lah eh. So, kalau you nak copy link ni pun boleh, terus straight away to your phone. So kalau tak nak publish, you boleh copy je link. And then, cuba kita buka. This. Enter. Klik je. So boleh test lah keluar ke tak you punya suara. Okay, maksudnya jadilah tu. Okay, so for me tak ada masalah lah dekat situ eh. Kita boleh try and test lah, dan kita boleh share lah link kita tu dengan student. Tak ada masalah. So boleh share dekat Facebook, Twitter, and kalau kita nak embed dekat kita punya e-campus pun boleh. Tak ada masalah. Okay, saya rasa tu sahaja perkongsian singkat dan simple saya tentang Anchor. So lepas ni kita boleh try lah buat podcast kita sendiri. As long as student boleh dapat ilmu tu daripada kita, kelas tu berjalan macam biasa. So everybody in the class takkan tertinggal lah. Itu kita punya aim. Okay, I think that's all for now. Thank you very much. Jumpa lagi. Bye.